Hai Troy, hari yang indah. Apa itu? Kok seperti ada api di jalan? Lihatlah Troy, ada pickle. Ya, ada apa pickle? Mana? Apa di mana? Kau berjanji untuk menjual cupcakes di pekan raya, tapi mereka tumpah di jalan. Bagaimana cupcakesnya terbakar? Badada. Cupcake terbalut dengan gula kristal dan memercikkan api ketika tumpah di trotoar panas. Kau benar, Troy. Kita harus padamkan api itu. Apa di mana? Ya, dan beberapa cupcakes baru. Troy, kita harus menuju ke gudang dan temukan kendaraan yang bisa membantu. Hey Teddy. Pickle menumpahkan cupcake-nya dan membuat kebakaran di jalan. Bisa kau menolong? Truk pemadam kebakaran. Wow. Sempurna. Terima kasih, Teddy. Troy, mari segera bongkar kendaraan khusus. Hai, truk pemadam. Siapa namamu? Frank? Baiklah, Frank. Kita ada pekerjaan untukmu. Cupcake pickle menyebabkan kebakaran di jalan. Bisa kau menolong? Mantap. Pasir bisa padamkan api. Luar biasa. Bubuk putih apa itu, Frank? Bubuk soda kue? Baik, itu membuat api tak menyala kembali ke area lain. Ayo pergi bantu pickle di pekan raya. Hai, Pickle. Frank baru saja padamkan apinya. Dan dia punya kejutan untukmu. Cupcakes baru. Cupcake-mu aman sekarang, Pickle. Tak ada lagi kebakaran. Apa di mana? Terima kasih telah membantu Pickle, Frank.
Kau juga, Carrie. Terima kasih, Troy. Sampai jumpa lagi. Dadah, teman-teman. Hai semuanya, pesta Halloween yang bagus. Apa itu bayi Tom? Pestanya tak cukup menakutkan. Kau sangat percaya diri, bayi Tom. Troy, kemana kau pergi? Hai, Teddy. Dengar, Troy butuh bantuanmu dengan kendaraan baru. Kau bisa datang? Teddy, Troy ingin membuat pesta Halloween lebih menakutkan. Apa kau punya ide kendaraan yang dapat menolong? Mantap. Mari kita mulai. Yang mana yang harus kita bangun? Mungkin yang ini? Tidak. Bagaimana dengan yang ini? Tidak satupun. Itu, kita menemukan kendaraannya. Tapi pemetik ceri tidak terlalu menyeramkan, Teddy. Aku tahu. Sebuah samaran. Apa ini tempatmu untuk mengumpulkan ceri? Mantap. Mari kita mulai. Hai, siapa namamu? Chuck? Selamat datang di kota mobil, Chuck. Chuck, Troy ingin bercanda di Halloween untuk bayi Tom. Kita ingin kau menjadi menyeramkan. Beri aku tampilan menakutkan terbaikmu. Ya ampun. Sebaiknya coba dengan sesuatu yang lain, Troy. Chuck, angkat tanganmu setinggi mungkin. Wow, Chuck, sekarang kau benar-benar menakutkan. Mari ke pesta dan lihat apa kita bisa membuat ini menakutkan. Troy duluan, kau tunggu di sini sebentar. Bayi Tom, apa kau dengar itu?
Awas, itu hantu. Kawan, itu hanya teman baru kita, Jack si pemetik cherry. Kau tahu bayi Tom? Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kau takut. Selamat Halloween semuanya. Sampai jumpa lagi. Hai Troy, hari yang indah hari ini. Oh, ada Suzy, tapi dia terlihat sedih. Apa yang salah, Suzy? Kau perlu mengirim suratmu ke Santa segera. Oh, begitu. Kotak surat berada di sisi lain kota, dan kau tak cukup cepat untuk membawanya ke sana sebelum putaran Peter. Kapan surat itu diambil, Suzy? Dalam 10 menit. Kau benar, Troy. Kita perlu ke gudang segera untuk menemukan kendaraan yang dapat membantu Suzy. Tunggu, Suzy. Kami akan kembali. Hey, Teddy. Troy di sini. Haruskah kita turun dan lihat apa yang dia mau? Suzy si mobil pink kecil punya waktu kurang dari 5 menit untuk mengirim surat ke seluruh kota sebelum mengirimkannya ke Santa. Bisa kau bantu membawa suratnya ke Santa? Mobil balap itu sempurna. Troy, ada kendaraan ekstra khusus untuk membantumu. Hai mobil balap, siapa namamu? Katie? Ya, Katie, kita punya masalah besar. Suzy si mobil pink kecil punya waktu 1 menit untuk kirim surat ke Santa. Bisa kau bantu kami mengirimkannya? Mantap! Oke, ayo berangkat. Hampir saja. Hati-hati dengan mobil itu, Katie.
Jauhi ban itu, Katie. Wow. Katie, itu kotak suratnya. Berhenti. Masih lanjut, Katie. Dan tepat pada waktunya. Terima kasih, Troy. Luar biasa. Sepertinya Santa mendapat suratmu, Suzy. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, teman-teman. Troy, si kereta. Selamat pagi, Troy. Ini hari yang indah untuk jalan-jalan. Oh, tidak, Troy. Pengebut itu akan lolos. Matt kurang cepat. Kau benar, Troy. Jadi kita harus menuju kota mobil untuk cari teman untuk membantu. Bagus sekali. Kita siap menjemput teman baru kita. Mana yang bisa membantu kita, Troy? Kerja bagus, Troy. Sebuah mobil balap pastinya. Ayo bawa dia ke stasiun dan cari tahu. Lihatlah, Troy. Ini dia. Mari turunkan dulu bagian-bagiannya. Wow, sekarang mobil balapnya sudah jadi. Halo mobil balap, senang jumpa denganmu. Siapa namamu? Jerry? Selamat datang di kota mobil, Jerry. Troy, tugas Jerry adalah untuk berlari cepat. Tepat, Troy. Jerry, kami punya pekerjaan buatmu. Ada yang ngebut di luar kota, dan dia akan kabur. Ayo maju, Jerry. Jika kau bisa di depannya, dia akan menepi. Ayo, Jerry. Kerja hebat. Sepertinya masalah bagi pengebut ini. Oh, tidak. Jangan biarkan dia kabur, Jerry. Hmm.
Terima kasih sekali, Jerry. Itu tadi mengagumkan. Sampai jumpa, Jerry. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai bertemu lagi.